Hey, suatu pagi dua permen, maksud saya preman sekolah sudah muncul di depan pintu kuburan. Maaf, maksud saya di depan pintu kelas 11 Alpha 3. Mereka adalah Abib si malas dari gua Jepang dan Edo si kerajinan dari gua Belanda. Hampir semua masyarakat Indonesia, maksud saya masyarakat sekolah takut pada kedua berandalan itu. Karena mereka seringkali berbuat kebaikan-kebaikan di sekolah, sampai-sampai di ruang BP, nama mereka paling atas. Bro, pagi-pagi gini kita sudah banyak dapat duit nih, bro. Padahal kita belum kutip dari geng kaya itu loh, sendal jepit. Monyet. Tadi lo bilang apa? Geng sendal jepit? Iya, bro. Geng yang tajir itu loh, bro. Iya, orang ini kan orang kaya, boy. Mana? Tiap siswa yang ke kuburan, maksudnya ke kelas, mesti dan wajib bayar pajak, upeti pada Edo dan Abib jika mereka tidak menuruti kemauan geng Bel, maka segelinding tai kambing akan melayang ke pipi mereka. Cewek tajir mau lewat. Ya iyalah, aku kan orang kaya nomor 2 semansa, yang bayarnya gak habis jadi keturunan. Kata lu orang kaya, mana seorang buat gua? Enak aja, gua kan kawannya Jenita yang kayaknya gak keturunan, yang cantiknya kayak Christina Perry, yang bawahnya kayak Depersi. Bim, kita kan anak sekolah, gak boleh malah-malah. Edo, kita ini kan geng bola, masa kita mau kayak Ustadz Mehmet? Oh iya. Bel masuk kuburan, salah, maksudnya sekolah. Berbunyi, semua murid memasuki kelas 11 Alpha 3, tetapi tidak untuk geng Bel. Setelah aksi tersebut berlangsung, geng Bel pun tidak masuk ke kelas. Mereka malah bolos sekolah, bahasa gaulnya, Pak Sek. Mereka pergi ke base camp, kegemaran mereka, yaitu warung nenek. Menggunakan uang hasil jarahan tadi, membeli cemilan kesukaan mereka, yaitu es batu dan jengkol, buatan Bu Nining. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Wil. Nama saya Syarofil, bukan Fil. Baiklah, siapa yang datang hari ini? Biasalah Pak, pasti geng abal-abal, si Bella sama si Kelan. Mereka kan preman sekolah, mana mau Pak mereka sekolah, pasti mereka bolos Pak. Ya ampun, mereka lagi Teluswir, Bintriswir, Bibir Jepir. Maaf Pak Upil, Pak Syarofil. Mungkin mereka sedang ada urusan, jadi tidak bisa masuk sekolah. Saat jam pulang sekolah, Edo dan Abib pun belum juga pulang. Mereka masih betah nongkrong di makam mereka. Maaf, salah keempat kalinya. Maksud saya base camp mereka. Dan menikmati hasil jarahan mereka di hari ini. Setelah mereka puas menikmati cemilan kesukaan mereka, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan sempoyong seperti habis menegak minuman terlarang. Hahaha. Tapi bedanya ini es krim alami. Bu, di mana kau taruh uang? Coba semua berikan semuanya padaku. Cepat, Bu. Untuk apa, Nak? Ibu sudah tak punya uang. Semuanya sudah terkuras habis untuk biaya pengobatan. Bu, cepat. Semuanya uangnya berikan padaku. Aku butuh uang. Aku akan bersenang-senang bersama teman-temanku. Mana, Bu? Cepat. Apa ini? Apa juga? Nah, ini apa? Ini uang sama emas. Apa juga tadi dibilang tidak ada apa-apa? Hah? Ini. Nak, jangan nak. Itu peninggalan terakhir ayahmu. Semuanya akan kuambil. Aku akan bersenang-senang dengan teman-temanku. Bye. Eh,
Edo tak mempedulikan seruan ibunya. Dia langsung keluar dari kamar sang ibu dan membanting pintu. Padahal ibunya sedang terberak-berak, sakit kapar-kapar dia. Ia malah menjual cincin tersebut ke toko besi. Maksud saya toko emas. Teman-teman, katanya kita hari ini ada berita buruk. What? Oh my god, why no? Semoga cowok ya biar bisa langsung jadi pacar. Sampai kurang monyet gak dunia ya sudah, kita tunggu aja. Selamat pagi anak-anak. Malam, Pak. Dasar kalian koplak semua kalian. Pagi kok dibilang malam. Maaf, Pak. Teman-teman cuma bercanda aja. Ya sudah, jadi hari ini Bapak akan memperkenalkan murid baru. Nak, sini nak, silakan masuk nak. Halo, assalamualaikum teman-teman. Yes, sekarang silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Prasika Jatika Banawati Sukarnapat Putri dan menari-nari di atas langit. Panggil saya aja Sri. Itu deh banget sih katanya murid barunya cowok. Lah ini yang datang cewek kampungan. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Kamu orang kaya berapa di Surabaya? Surabaya maksudnya? Orang tua aku nggak kaya, cuma ada punya bisnis kecil-kecil lah, seperti restoran daging toket, daging peti kampung, soto Betawi. Jadi sekarang silakan kamu duduk. Akhirnya jam pulang sekolah tiba. Tidak seperti biasanya, Edo pulang lebih awal dan mengabaikan ajakan Abib untuk nongkrong di kuburan. Maksudnya tempat nenek. Setibanya di rumah, Edo jadi senang. Maaf, salah kelima kalinya. Maksud saya bingung, karena rumahnya ramai orang. Apa yang ramai-ramai? Siapa yang rame-rame seperti ini, Bu? Sabar ya, Nak. Hah? Sabar? Ibu kenapa? Dapat kupon, jalan-jalan, pergi haji, liburan, hah? Kenapa? No. Masuk aja, Nak. Kenapa, Bu? Hah? Ibu? Sejak saat itu, Edo berubah, tutudual. Ia tak pernah lagi berbuat kebaikan. Maaf, maksud saya onar. Di sekolah, ia jadi anak yang sangat pendiam dan berubah jadi rajin belajar. Seluruh teman-temannya begitu kaget, tak terkecuali Abib. Tetapi ternyata banyak dari teman-teman Edo yang memanfaatkan perubahan sikapnya untuk membalaskan dendam, terutama geng kaki cemekam dalam kurung sendal jepit. Kali ini saya tidak minta maaf. Apaan sih? Duh! Hei! Duh! Hei! Lah, depan lah, taruh depan. Duh! Kenapa sih? Duh, udah berubah banget. Udah berubah, Bim. Aku sadar. Semenjak ada mamaku, gak ada yang masak lagi. Jadi aku belajar masak ya dulu gitu. Terus aku sadar, kawan aku cuma satu. Cuma kawan untuk lah kawan-kawan aja. Jadi aku mau kawan sama yang lain. Aku mau berubah. Minta banyak.
Mending besok jadi preman lagi yang ganas sembahana badai lintar. Tapi aku gak akan Bib, aku mau jadi siswa terbaik di kabupaten. Belajar. Mau jadi anak yang pintar di kabupaten? Mimpi, Kelas. Aku aja anak pintar sekolahnya gak pernah mimpi, Kak. Kalian berdua, karena itu gak mungkin. Iya betul, aku lagi les di mana-mana, ih. Kami kan anak pejabat paling tinggi se-Asia Pasifik aja gak pernah mimpi jadi siswa terbaik. Iya betul kali itu. Bib! Bib! Hah? Alhamdulillah, kita lulus! WTF! Ini ada kabar duka nih. Apa tuh, Do? Yang sedang jepit. Lewat orang nih. Kesian kali. Alhamdulillah, itu kabar gembira, Do. Iya. Kasian juga orang nih gak lewat ya, Bib. Iya, Do. Kasian, nah. Eh, untuk apa kalian kasianin kami? Kalian suka kan? Kalian senang kan kami gak lulus? Kami gak ada maksud gitu, Bib. Kami cuma mau menghibur. Kami minta maaf ya. Kita sudah maafkan kalian kok. Dari pertama kan kami sudah menunjukkan kesalahan kami depan kalian. Udah lah. Udah, sekarang kita udah mulai berteman. Kita berteman, maaf ya. Ya, maaf ya. Makan berteman. Akhirnya mereka semua saling meminta maaf dan tidak lagi bermusuhan.